sahabat crafter, ketemu lagi di sini di Kreasi Ilusi. Kali ini saya akan membuat hiasan sepatu berbentuk pita seperti ini. Caranya gampang banget nih bikinnya. Yang mau ikutan yuk simak videonya sampai akhir ya. Ini bahan yang akan kita gunakan teman-teman. Manik pasir, manik mutiara sintetis, manik bambu, manik perak, 2 buah manik lampu disco, senar, dan kita juga akan membutuhkan kokot udang, tepung merica, manik tetes, serta ringo. Kalau udah siap semua, langsung yuk cus kita bikin. Pertama kita siapkan senar sepanjang 80 cm hingga 1 meter. Saya lebih suka memakai senar yang panjang daripada kita kekurangan ya teman-teman. Kemudian masukkan manik tetes dan kristal ceko seperti ini. Kemudian kita pasang stopper merica di antara mereka. Kita pasang stopper merica seperti ini. Kenapa kita pasangnya di sini tidak di ujung? Karena ini lebih memperkuat teman-teman. Jadi dia tidak mudah lepas rangkaiannya. Nah, kemudian kita masukkan mutiara sintetis. Sampai panjang sesuai yang diinginkan. Karena nanti ini kita buat 3 layer teman-teman untuk pitanya, jadi ada yang satu sangat panjang, satunya setengah panjang, satunya lagi pendek ya. Setelah dirasa cukup, kita masukkan ke kristal bola dunia atau kristal bola disco ini, seperti ini. Kemudian kita buat lengkungannya. Lengkungannya juga kita buat dari bahan yang sama. Nah, ini lengkungannya kita buat paling besar karena saya inginnya yang bagian mutiara ini paling belakang atau paling besar nanti.
Nah, kalau sudah membentuk lengkungan seperti ini, kita masukkan kita buat lengkungan yang sama besarnya seperti ini di sisi satunya. Oke, lanjutkan. Bentuknya harus sama ya teman-teman, besarnya harus sama karena nanti kan kita bikin 3 layer tuh. Kalau misalnya besarnya dibuat berbeda, dia akan tertumpuk dengan layer setelahnya. Jadi besarannya harus sama. Oke, kalau sudah kita kembalikan seperti ini, kita masukkan kembali seperti ini dan terbentuk pita seperti ini, kita lanjutkan dulu ke layer yang kedua. Layer yang kedua rencananya akan saya isi dengan manik pasir dan bambu. Jadi saya buat manik pasir dan bambu seperti ini. Saya buat lengkungannya dulu kalau ini untuk mengukur seberapa panjang lengkungan yang perlu saya buat nanti. Kita mengukurnya seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup, maka kita kembalikan masuk ke bola disco atau bola dunia. Kalau dirasa kurang besar, kita bisa menambahkan. Nah, untuk di sisi satunya juga kita buat lengkungan yang sama.
Nah, lalu kita berikan manik perak ini untuk sisi sebelah atas dan bawah sebagai tempat menaruh ring O dan ini teman-teman apa kokot udang nantinya. Nah, kita buat seperti ini. Nanti kokot udan dan ring O-nya akan kita cantolkan di situ. Gini. Nah, lalu kita buat kaki-kakinya teman-teman. Ini kan kita bukan belum buat kaki-kakinya nih. Kita buat kaki-kakinya nanti. Nah, kan baru buat satu tuh kakinya. Untuk kaki-kakinya ini kita buat dulu yang ini teman-teman, yang ini nih kakinya ini, karena kaki yang ini nanti akan kita buat penutup rangkaian. Oke, kita buat dulu ya.
terus kita kembalikan senarnya supaya dia menutup. Jadi kita kembalikan senarnya ini, kita masukkan kembali seperti ini. Kita tarik tuh ujung. Nah, nanti di ujung akan seperti ini dia, teman-teman. Kita masukkan kembali senarnya, kita masukkan kembali. Lalu kita buat kaki yang satunya. Lubangnya udah mulai penuh ya. Kita buat kaki yang satunya, masukkan ke lubang di bola dunia ini. Kita buat tekniknya sama seperti yang sebelah tadi, di ujung nanti kita masukkan lagi. Oke, setelah sampai ujung kita bawa kembali senarnya dan ujungnya kita tarik. Kita tarik di bagian ujungnya. Nah, terakhir kita akan buat kaki dari kristal mutiara sintetis ini.
Kok kristal sih? Mutiara sintetis. Masukkan ke dalam lubang di kristal bola dunia, temani bola disco ini. Udah mulai rapat banget nih teman-teman, banyak yang isi. Sambil kita tata ya, sehingga nanti terlihat bentuknya. Oke, lalu kita masukkan mutiaranya. Samakan panjangnya dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita masukkan stopper merica. Tiara tetes dan kristal Ceko. Kita masukkan kembali. Kristal Ceko dan mutiara tetesnya. Kemudian kita jepit. Dan kita potong sisa senar. Langkah terakhir, kita pasang kokot udang di sisi atas dan bawah. Nah, kenapa di sisi atas dan bawah? Nanti karena kita buat cantolan seperti ini teman-teman di sepatunya. Nah, oke.
Jadi deh, nanti saya akan tunjukkan cara penggunaan hiasan sepatu ini ketika kita cantumkan di sepatu. Selamat mencoba.